Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara mendapatkan tampilan sinematik dengan menggunakan aplikasi CapCut dan Adobe Lightroom. Ada beberapa tahap editing supaya ini terlihat seperti tampilan film. Berbicara tentang film, terkadang format film kita tidak kompatibel dengan perangkat atau platform lain. Jadi, Wondershare Uni Converter dapat memperbaiki masalah dan mengonversi film tersebut. Berikut cara memperbaiki masalah film yang menyebabkan format file tidak didukung. Cara yang pertama adalah mengubah file filmmu ke resolusi yang lebih rendah untuk ukuran layar yang lebih kecil. Misal di sini aku akan mengubah menjadi HD 1080x720. Cara yang kedua adalah konversikan filmmu ke format yang kompatibel dengan iPhone atau Android. Cara yang ketiga adalah konversikan format file MOV ke format MP4. Selain itu, kita juga bisa mengompres video. Artinya, kita mengurangi ukuran film pada kecepatan kompresi 90 kali tanpa kehilangan kualitas. Ini adalah slider, warna hijau adalah bagian yang direkomendasikan. Jadi, kamu bisa kompres file film apapun, Full HD, 4K, bahkan 8K, ke format yang kamu inginkan untuk menghemat penyimpanan. Selain itu, kamu bisa mengedit video dengan fitur pengeditan di sini. Di sini, kamu bisa menambahkan subtitle ke film dengan Auto Subtitle Generator. Bahkan di sini terdapat fitur AI yang memungkinkan kamu untuk memotong video dan menghapus background secara otomatis. Sekarang, kamu bisa menikmati film dengan format file apapun dengan lancar. Cek link deskripsi untuk download Wondershare Uni Converter. Dan mari kita mulai mengedit menggunakan aplikasi CapCut. Cara yang pertama adalah menambahkan efek depth of field supaya ini terlihat lebih fokus pada subjeknya. Jadi, kita klik New Project dan pilih videomu yang akan diedit. Sebagai contoh, aku menggunakan sebuah video yang aku rekam di hutan. Dan untuk di bagian ending, kita hapus saja. Selanjutnya, kita masuk ke menu Effect. Kemudian pilih Video Effects, dan pilih di bagian Basic, dan gunakanlah efek Blur. Dan kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian kita masuk ke menu Adjust di bawah. Di sini aku akan mengatur Blur menjadi sekitar 40. Selanjutnya kita klik video utama, dan duplicate ini dengan klik Copy. Dan buatlah ini sebagai layer, yaitu dengan klik overlay. Kemudian letakkan ini di bagian depan, sama seperti klip utama. Selanjutnya, kita masuk ke remove background. Dan klik remove background, supaya ini menghapus background secara otomatis. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Tapi, jika kamu lihat, di bagian pinggir terdapat bagian yang tidak diinginkan. Dikarenakan efek blur dari background. Untuk memperbaikinya sangat sederhana, yaitu dengan cara scale up sedikit saja, sehingga subjek ini menutup semua efek blur subjek di background. Kemudian aku akan menyatukan pencahayaan subjek ini dengan backgroundnya. Jadi kita masuk ke menu adjust. Di sini aku akan menaikkan brightness menjadi sekitar 30 supaya terlihat lebih cerah, dan menurunkan kontras menjadi sekitar min 15 supaya ini terlihat sedikit datar. Kemudian kita akan menambahkan efek sinar cahaya matahari. Jadi kita masuk ke overlay, dan pilih add overlay. Tambahkanlah gambar sinar cahaya seperti ini. Dan kita masuk ke menu splice, kemudian pilih filter untuk menghilangkan layar hitam. Jadi aku akan menempatkan ini pada bagian atas. Kemudian kita akan mendapatkan sinar cahaya ini berada di balik orangnya. Jadi kita masuk ke layer, dan klik 1 supaya ini menjadi layer pertama. Jangan lupa kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Kemudian kita simpan video ini ke galeri. Selanjutnya adalah color grading. Sebenarnya kamu bisa menggunakan aplikasi apapun untuk melakukan color grading. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi Adobe Lightroom.
Oke, sekarang aku udah mengimport sebuah video yang baru saja kita edit di aplikasi CapCut. Pertama, aku akan memulai dengan basic adjustment terlebih dahulu. Di sini, aku akan menaikkan exposure menjadi sekitar 0,30 supaya terlihat sedikit cerah, dan menaikkan contrast menjadi sekitar 70. Kemudian, aku akan menurunkan highlights menjadi sekitar -60 untuk meredamkan pencahayaan, dan menaikkan shadow menjadi sekitar 20 untuk mendapatkan detail di bagian yang gelap. Untuk whites menjadi sekitar 25, dan untuk blacks menjadi sekitar 25 juga. Kemudian kita pindah ke color. Di sini aku akan menurunkan vibrance menjadi sekitar -10 supaya warnanya tidak terlalu kuat. Dan kita klik color mix di kanan atas. Ini adalah cara paling efektif untuk mengubah warna apapun. Kamu bisa mengatur hue untuk mengubah warna, dan saturasi untuk mengubah ketajaman warna, kemudian untuk luminance untuk mengubah gelap terangnya warna. Jadi, aku akan memulai dengan warna oranye. Di sini aku menurunkan saturasi menjadi sekitar -20 supaya warna oranye di video ini tidak terlalu tajam, dan menurunkan luminance menjadi sekitar -10 supaya warna oranye terlihat sedikit gelap. Kemudian kita pindah ke warna kuning. Di sini aku menurunkan hue menjadi sekitar -25 supaya warna kuning berubah menjadi sedikit oranye. Kemudian untuk saturasi menjadi sekitar -10, dan untuk luminance menjadi sekitar -40. Dan kita pindah ke warna hijau. Di sini aku menurunkan saturasi menjadi sekitar -20, dan untuk luminance menjadi sekitar -90. Jadi warna hijau di background terlihat sangatlah gelap. Ini bertujuan untuk mendapatkan tampilan moody. Kemudian kita pindah ke warna aqua. Di sini kita turunkan semua saturasinya. Dan kita pindah ke warna biru. Di sini kita turunkan saturasi menjadi sekitar -50. Kemudian untuk warna ungu dan magenta, kita turunkan semua saturasinya. Selanjutnya kita pindah ke menu effect. Aku akan menurunkan vignette menjadi sekitar -50, supaya ini terlihat lebih fokus pada subjek utama. Kemudian aku akan menaikkan midpoint menjadi sekitar 80. Dan untuk feeder menjadi sekitar 100. Ya, ini terlihat cukup bagus. Mungkin midpoint menjadi sekitar 90 aja. Dan kita simpan video ini ke galeri. Dan yang terakhir adalah menambahkan anamorphic black bar. Jadi, aku akan menggunakan aplikasi CapCut lagi untuk menambahkan itu. Jadi, kita klik new project dan pilih video yang baru saja kita edit di aplikasi Adobe Lightroom. Jangan lupa untuk di bagian ending kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke overlay dan pilih add overlay. Tambahkanlah gambar black bar ini. Kamu bisa mencarinya di Google atau download di link deskripsi. Mari kita scale up menjadi full screen. Jangan lupa kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klip. Dan selesai. Dan yang terakhir adalah, cukup terapkan metode ini ke video sinematik atau video kreatifmu, supaya terlihat lebih epic dan next level. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time!